Kita start lah. Ni nama dia ni apa nama? Iwan lah. Irwan. Iwan. Hari ni dia nak apa tu tukar brake disc dengan brake pad untuk Mavic. Ni kereta dia sendiri ni. Kereta dah tua dah kereta ni. So sekarang ni dia buat buka tayar. Okey, boleh mula eh. Okey. Ini first time ni. So tak apa, dia mungkin tak apa-apa ni lah, nanti saya akan guide lah. First buka tayar. Sebenarnya kita kena buka apa tu, jack dulu kereta lah. Jack rasanya tak perlu tunjuk kot, semua orang tahu. Iwan dah risau lah. Tapi ni safety tak ada ni, dia kena, tak ada buat KY ni. Okay, lepas buka, tayar mesti masuk bawah. Sebagai apa? Safety. Untuk safety, kita takut apa nama? Kalau kereta, stand kita punya stand dia tak berapa kuat. So, bila jatuh, dia akan jatuh kat tayar. Ni okey aja ni kan? Okay, dah ni Iwan tadi. Ni Iwan, dia dah buka dah tadi. So, saya tengok dia punya ni. Apa nama brake disc ni, sebenarnya brake disc ni sebenarnya dah teruk sangat lah ni. Kalau ikut ni dah terlampau nipis, sepatutnya dah kena tukar ni. Sebab dekat saya tengok dia punya piston pun, dia punya boot dia pun dah terlampau keluar panjang. Maksudnya dia dah macam nak maksimum. So bila dia maksimum, dia takkan boleh force to brake disc lah, pad lah. Yang tu menyebabkan brake tak berapa makan. So first Iwan akan ni lah. Sebab kita nak tukar brake pad dengan disc yang baru. Tapi piston ni dia keluar. Bila keluar, kita tukar baru, kita pasang brake pad, dia tak boleh pasang. Sebab piston ni keluar. Tapi kalau workshop, dia ada cara dia, dia ada satu puller untuk masuk kat dalam ni. Untuk apa nama? Bukakan, releasekan piston. Brake piston. Tapi kita tak ada. So cara dia, okay, yang ni, ini cara kampung lah ni sebenarnya. Saya ambil satu spanar lah, tak kisah spanar ke besi ke boleh. Hole kat sini, okay. Hole kat sini, lepas kat sini. Yang ni kat pegang. Okay, nanti Wan akan ni macam ni. Okay, Iwan akan tarik ni ke sini, sampai dia ni. Okay, tarik, Iwan akan tarik. Pelan-pelan, tak apa, pelan-pelan je. Kalau kita tengok, dia akan automatik, dia akan release lah. Pelan-pelan, dia tak boleh laju. So, ni cara yang ni lah. Tiga. Okay lah, saya nak explain dulu. Kalau dia, kita just tukar brake pad je, kita tak perlu buka ni. Ni adalah bowl 17. Tapi sekarang ni, kalau tukar brake pad saja, lepas kita release tadi, kita dah release tadi. So brake pad dia dah piston dah release ke dalam. So kalau just nak tukar brake pad saja, kita just buka kat sini. Tapi sekarang ni sebab nak tukar semua dengan sekali disc ni, so kita kena keluarkan 17. Okay, Wan. Wan akan buka 17. Sebenarnya tak banyak pun untuk buka brake disc ni. Dia bom tayar 14 ni dengan 17. Okey, longgar atas, lepas tu longgar bawah. Ni tak apa, ini first time belajar. Okay, sebab saya punya Facebook apa tu, YouTube ni pun untuk automotive education. So tapi dia tak jaga safety ni, tak pakai glove kan. Termasuk saya sendiri lah. Buat kat rumah. Okey. Buka habis, sambil pegang ni. Pegang ni sambil goyang-goyang sikit lah. Bukan pun, kadang-kadang bila kita goyang sikit, lagi senang dia nak buka. Okay. Goyang atas sikit. Lepas tu buka atas. Okay, dah. Sekarang ni dah brake caliper dah keluar. Okay, kalau sama ada kita nak gantung macam ni ataupun ikat lah. Tak apa, ni sekejap tak apa. Okay, keluarkan ni. So nampak sekarang ni dia tak boleh keluar.
Okay, sebenarnya kalau bila dah tak boleh keluar ni, kita just ketuk je lah. Sebab ini tak pakai dah. Tapi sebab kita takut dia punya hub ni, dia akan bengkok bila kita ketuk. So, cuba nampak kat sini. Nak pusing kan? Okay, ni dah sebab dah lama sebenarnya. Kita buka ni sebab kita tak ada, kalau kedai mungkin ada pula. Tapi aku pergi kedai pun tak pernah pun ada pula. So, pakai bow yang saiz yang sama. Tujuan dia untuk tolakkan disc ataupun rotor ni ke daripada ni ke hub. Okay, pusing. Okay. Ui, tak betul. Tak betul macam ni. Okay. Buat apa lah? Nak buka. Oh, nak lock kan ni. Okay, tak apa. Macam ni. Buka. Aku ambil. Okay, dah ni. Pas. Ni, belah ni ketat sangat. Okay. Sekarang ni tengah buka untuk holekan dia punya ni. Ni jangan sikit sebab biasa ni semua tengah belajar ni. Tu yang lain macam lah. Empat tangan tu. So kena balance kan. Satu lagi bow juga kena ketatkan juga. Tak tendang. Okay, buat sebelah pula satu bow lagi. Ni sebenarnya kat kedai tak ada. Ini just untuk kita buat ni je. Oh, aku ni. Okay. Aiman dengan Iwan tengah bertungkus lumus tu. Nak buka kan tu. Cuba tu lah kan. Okay. Cuba try ni. Goyang-goyangkan disc ni. Sebab dah ni. Keluar ke tak disc tu? Padu lah man. So kita nampak dia dah buka sekarang ni. So kita nampak sekarang ni. Okey, ni hub dia. Sebenarnya kita kena gosok sikit lah hub ni sebelum kita pasang yang baru. So, dah lah okey. Dah kan? Okey, first kita pasang brake disc dulu ataupun roto. Sebenarnya sebelum kita pasang, kita kena lap. Okey, dah. So, sebab ni baru sikit, ambil apa tu, nut tayar. Ketatkan. Untuk adjust ni je. Okay, nut tayar. Cabut tu. Okay, adjust untuk rapat je ni. Rapat. Okay. Okay, dah rapat. Okay, dah brake disc dah pasang. Kita buka brake pad dulu. So brake pad ni pun dah macam dah burn dah ni. So dah memang dah nipis gila ni. Kau tengok ni. Cuba tengok. Nipis besi dah ni. Dah tak ada ni dah. Katak ni memang dah tukar dah ni. Ini berani mati ya pakai ni. Sebab ni pun, tapi sebelah kalau ikut ni tak balance ni. Kiri kanan ni. Ada masalah gitu ni. Tu alignmentnya awkward. Sebab mungkin tak balance salah satu disc jugalah. Okay, ni pun dah nampak dia punya bulatan kat luar ni. Kat luar punya bulatan ni. Dah ada kat sini dah. Dekat surface apa, brake pad ni. So kita pasang brake pad. Tiga. Ini baru. Ini baru. Okay. Brake ni pasang kat sini. Kita ganti baru sebab dia ada bagi baru. Kalau tak ada, kita pakai lama lah. So pasang balik sini. Okay.
Satu lagi. Ni. Kan ni. Okey, ni dia punya ni ya. Ini sebenarnya indikator untuk warning sound untuk bagi tahu kita brake pad dah habis lah. So kalau dah kuat bunyi tu gantilah. Dia akan kena sini dalam lebih kurang dalam 1.1 lah. Dia akan bunyi lah. So ganti benda ni. Okay. Sebab dia bagi baru. Kalau tak bagi pakai lama lah. So first kita pasang benda ni. Okay, kita kena tahu sebenarnya brake pad ni. Brake pad ni dia ada benda ni. Sebenarnya brake pad ni satu tak ada. Satu ada. Okay, kita tak kisah pun sebenarnya pasang luar dalam sebab dua-dua boleh masuk. Tapi sebenarnya yang ni dia kena ke atas. Apa indikator ni, wearing indicator ni dia kena ke atas. Kenapa ke atas? Sebab first rotation tayar berpusing, dia akan banyak area belah atas. Bila belah atas macam ni. So bila belah atas maksudnya yang cepat biasanya kawasan sini, kawasan yang lebih panas ataupun belah atas. Kalau panas maksudnya sini cepat wear berbanding cepat bawah. That's why dia letak benda ni belah atas. Dia tak boleh belah luar, belah bawah. Okay, kalau orang nak tahulah itu sebab dia. Lepas tu kita pasang balik. Kita pasang. Yang belah luar dalam dah pasang, ni belah luar. Kita tak tahu yang ni nanti boleh pasang terus kat brake ke tak, sebab dari segi piston tadi boleh masuk ke tak. So dah, saya dah pasang. So masuk balik kat sini. Ngam tak? Okay, pasang balik ni. Pasang balik bol 17. Sebenarnya you nak buka ni 17 dengan 14 je bol. Okay. Pasang balik. Okay, dia memang ketat sikit. Sebab dia baru. Satu lagi bawah. Dari tujuan lah bawah ni. Okay, ketatkan dulu ni. You want to ketat ni tujuan lah. Nanti aku, kita tak ada torch, so saya guna apa tu, pengalaman ni lah. Kekuatan dia. Dia torch kat situ biasanya dalam 100 newton. Ketat je nanti saya confirm kan. So sebelah nanti Iwan dan Iman dah boleh buat lah. Dengan Iman dah cek je. Okay, man, after my V kau pun kena check kan. Itulah. Biasanya kalau lepas kita release piston ni, biasanya kita punya reservoir tank untuk minyaknya dia akan penuh. So sepatutnya kena buka. Jadi sebab kita dah release, dia akan makin tinggi minyak ni. Ni pun dah makin tinggi dah. Kita buat sebelah pula nanti dia akan lagi tinggi dan dia akan melimpah kat bawah lah. So nanti dia akan melimpah tu, lepas melimpah kita kena sembur air lah. Kita mengelakkan brake apa part kereta terhakis. Okay, sekarang ni kita dah start, dah ikat, dah pasang semua. So nak bagi tahu dia punya torque ni, nama dia torque dia dalam 100 newton. Ni bol 17 ni. Lima dalam 100 newton. Bawah pun ada satu. Ini pun sama juga dengan bol tadi tu, adalah 100 newton.
Yang ni dalam 30 lebih newton kan. So bow ni kalau kita buka, tapi kita tak buka lah sebab kita nak tukar brake disc sekali. So biasanya lepas kita tukar ni, brake akan rasa kurang makan lah. Tapi dalam masa ni kot, 30 kali brake tu okey lah. Dia apa, masih bernis lagi lah. Orang kata apa, virgin. Dia masih virgin lagi. Okay, semua ni dah okey dah. Belah kiri, so kiri ni boleh pasang tayar. Oh, settle dah lah macam ni. Settle belah kiri, settle. Okay, sebelah kanan ni, ni handsome man pula buat. Ni Aiman. Dia akan buat macam saya buat sebelah tadi lah. So, saya tak perlu tunjuk lah kot. Tadi Encik Azza tercakap KY tadi. Okay, sama juga. Belah ni kita buat konsep yang sama. Tekan dia punya piston dulu. Pusing steering. Ini jadi pemerhati lah kali ni. So sebenarnya brake, saya ulang sekali lagi. Sebenarnya nak buka brake ni, bow 17 ada 2. Bow 14 tak perlu buka kalau tukar sekali dengan disc. Kalau pad saja kena buka lah. Tu je sebenarnya. Senang. Budak orang kata semudah ABC. Macam first kena releasekan piston dulu. So sekarang ni kita releasekan piston dulu. Okay, sekarang ni buka bow 17. So hampir habis sebenarnya kerja ni. Aiman dah bertungkul lumus dah tu. So bow 17 kita buat. Okay, goyang-goyangkan sikit dia punya brake caliper tu. Caliper tu angkat, goyang-goyang sikit sambil pusing nut bolt. Oh, ni bau tangan foreman macam ni. Okay, dah satu dah keluar. Ni bau ni size 17. Yang ni je sebenarnya untuk buka tu. Nak buka brake disc. Tukar brake disc nak buka benda ni lah. Tapi ada dua lah. Tu je sebenarnya, tak susah pun. Jangan ni semua belajar ni. Tu kena buat report kan? Okay, sekarang ni dah buka. So Aiman tengah buka. Okay, letak bawah jangan tuang sebab sekejap. Kalau lama kena ikat sikit lah. Tak apa, lepas ya. Okay, straightkan steering. Nak keluarkan brake disc. Okay, dah straight steering. So, okay, sekarang ni kita keluarkan disc sebab sama juga dia melekat. Memang normally memang dia akan melekat lah sebab dia dust kan, karat. So kita pakai buoy size yang sama. Tapi jangan ingat sama ini size 12 dia punya buoy dia. Ada yang size 10 pun ada. Ni jangan pelik lah tengok kita orang punya spanner ni. Biasalah spanner ni kalau betul dia pakai box lah. Tapi sebabkan kerja kat rumah macam ni lah. Okay, belian kat atas pula. Kita buka. Okay, cuba try lagi. Dah boleh belum? Tak boleh lagi. Okay, pusingkan lagi. Ada suara latar belakang tu, itu anak saya lah. Abaikan suara tu. Okay. Kalau kat luar dia ketuk je ni. Tapi saya tak nak. Saya tak nak. Memang disc tak pakai. Tapi saya tak nak hub dia rosak. No.
Okay, dah terbuka. So okay, masukkan brake disc baru. Okay, ni sama juga macam saya cakap tadi. Brake pad dia sama juga. Yang ada indicator ni pastikan belah atas. Jadi okay, ni kita ganti yang baru. Okay, letakkan nut tayar. Nut ni sebenarnya tak letak pun tak apa. Letak pun tak apa. Tujuan dia tak bagi dia bergerak masa kita pasang brake kaliper je. Ataupun tak bagi dia jatuh je sebenarnya. Asalnya brake ni tak nak tukar ni. Ni asal ni kereta ni. Ni kalau ikut gaya ni memang asal beli kereta ni tak nak tukar ni. Berapa kilo? Berapa ribu? 185. Berapa? 185,000 tak nak tukar ni. Tapi belah ni okey je. Still okey lagi sebenarnya belah sini. Tak ada dah kata okey sangat banding yang sebelah tu tadi. Sebelah tu tadi memang tak balance dah. Ni okey lah. Tapi macam mana? Jangan ikut lah. Sebab dia lebih kurang sama saiz luar yang dalam tu. Oh ni. Macam tu lah. Tengok tadi kalau tengok different tu, kita tengok ambil yang satu lagi. Memang nampak sangat dia punya ni. Ni stay macam okey lagi lah kalau ni. Kita tengok tu. Tengok tu betul. Ini yang tadi. Kita tengok yang ni. Yang ni dia kecil tu. Dengan ni. Ni masih tebal lagi. Yang ni. So tak, memang tak pernah ganti pun. Kalau tengok gaya tu memang original part tu. Okay, kita sambung balik ganti baru. So buang dulu kaliper lama. Eh bukan kaliper pula, brake pad yang lama. Ni okey. So kalau tengok brake pad ni sebenarnya boleh lagi. Tengok sebelah tu. So maksudnya kereta ni dia tak balance dah kiri kanan. Biar, tak payah. Ini saya rekod. Boleh masuk? Boleh rekod masuk. Eh, tu. Okay, tu kamera tak datang. Mari kak. Okay. Sekejap, sama. Jap. Okay, ini sama kita ni, pasang ni. Okay, masuk dalam ni. Satu. Okay, dah dalam dah. Yang luar kita pasang luar lah. Sama juga. Okay, dah. Okay, dah pasang ni. Kita pasang ni pula 17. Okay, cuba tengok sini ya. Itu minyak brake dah jatuh tu. Kalau tengok reservoir kat atas tu, sebenarnya setiap kali kita tukar tu, minyak dia akan melimpah. So minyak dia akan penuh. Setiap kali tukar tu minyak akan penuh. Tapi tak apa, nanti kita semburkan minyak tumpah tu mengair. Bukan sembur dalam bekas tu, sembur kat area. Okay, kita tekan. Ini torque dia dalam 100 Newton. Sama juga macam tok tayar. Tok tayar pun sebenarnya lebih kurang dalam 100 Newton. Okay, dah. Tu dah ni. Lepas tu kita tok lah.
Okey, semua dah selesai. Biasanya sebelum kita buat, sebelum kita siap kerja ni, sebenarnya dah confirm semua, talk semua dah. Okey, lepas tu minyak kat atas tadi, reservoir tadi, tempat tangki minyak tu, minyak brake bukan tangki petrol, kita kena check, buang, lepas tu cuci dengan air. Dan sebelum kita jalan, bila dah pasang tayar, sebab kejap lagi kita pasang tayar dah settle lah. Sebelum ni kita pump dulu brake, sebab sekarang ni tadi kita dah releasekan brake piston. So bila dah release, sekarang ni dia tak cekam, sebab takutkan masuk gear, start engine, masuk gear jalan habis langgar apa semua. So that's why sebelum jalan pumpkan brake dulu, nak bagi piston push tekan pad lah untuk keluar. Okay, so dah selesai lah kita punya hari ni. Sebenarnya kalau bukan education ni, 10 minit dah settle dah. So, sebab yang ini belajar kan, so dia makan masa lama sikit lah. Dan kita pun tak betul. Okay, kita jumpa lagi next video kot. Okay, assalamualaikum.